Bang Bandel terbit. Kiri kanan mak, kiri kanan anu nak padam. Den, mohon. No, buka gabet sali mak ke kiri kanan buka dua nak gagal kiri kanan. Dapat udang sobat jalan. Tapi tangan saya di cabet tadi nih. Mantap, mantul kita. Iya teman-teman, ikan mujair. Oh, anaknya babon. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran Lombok. Sobat joran, kali ini kita bersama teman-teman ingin mencoba mancing di Sport Kenyan. Sport Kenyan adalah sport favorit kita ya, sport salah satu sport favorit kita. Semoga kita bisa strike berkali-kali. Langsung saja kita berangkat. Jadi kita sudah sampai di spotnya di sebelah sana, spot kenyanya. Dan seperti biasa ya, sobat joran, ketika sudah sampai di sini, kita itu harus permisi dulu atau bahasa Lomboknya itu bertabek, sobat joran, supaya kita nih saat mancingnya nanti jadi aman dan tidak ada gangguan, sobat joran. Yuk, langsung aja berangkat. Assalamualaikum. Kita nyoba pakai cacing ya, semoga kita bisa strike. Pelajaran di sini spot favorit kita, tapi ini kondisi airnya sobat joran termasuk agak kecil, bahkan sangat kecil lah sobat joran. Jadi airnya berarus dan kita nggak bisa mancing di sini. Jadi kita akan coba ke bawah sobat joran. Semoga aja nanti dapat ya sobat joran ya. Yuk langsung aja kita coba cari spot cari spot baru sobat joran. Strike lepas, loh. Bang Jojo strike ternyata sobat joran, tapi lepas nggak jadi strike, Jo. Sobat joran, sungai ini selain kita tempat mancing, ini juga jadi spot wisata juga ya, sobat joran. Ada salah satu rafting di yang lewat di sejalur sungai ini, dan di sana di sebelah sana sobat joran, tempatnya itu rindang, sejuk, tapi nggak nyaman, sobat joran. Pertama, pengalaman dulu ketika saya menjadi river guide
di salah satu tempat ini. Wah, strike sobat jaran. Bang Bedel strike. Udang ternyata. Kenapa udang? Mantap. Aduh, aduh, aduh. Bang Bedel. Au. Au. Bang Bedel. Au. Bang Bedel terbit. Kiri kanan mah, kiri kanan anu nepat dong. Din, mohon. No, buka gabet tadi mah ke kiri kanan buka dua negara kiri kanan. Terus. Woi, jatuh juga dia ini. Sakit. Dapat udang sobat jalan. Tapi tangan saya di cabet tadi nih. Ini tuh sampai putus. Kecil. Sakit. Bang Bedel. Oke, lanjut lagi sobat jaran. Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah pengalaman jadi river guide di salah satu tebing yang lewat jalur ini, dan saya tuh mendapat pengalaman horor sobat jaran. Dari saya pribadi, saya udah dapat ini 2 kali. Pertama, ketika saya menjadi river guide, dan yang kedua ketika saya menjadi tim rescue sobat jaran. Di tempat sana ada satu pohon beringin yang besar sobat jaran, dan kebetulan saya sedang berdiri di bawahnya langsung menatap ke arah sungai itu. Dari penglihatan mata kepala saya sendiri sobat jaran, dari ekornya aja yang saya lihat itu ekornya itu lebih dari ini sobat jaran. Dan saat itu saya langsung merinding dan saya informasiin ke teman-teman untuk tidak melewati spot yang di sana sobat jaran. Jadi pas saat itu tamu yang kita bawa itu kita arahkan ke lewat ke atas sana di persawahan. Setelah itu tamunya turun dari sini sobat jaran, tempat kita tadi baru nyampe tuh. Dan di sana kita baru naikin tamu lagi. Ketika saya jadi river guide di sana, salah satu teman kami bahkan sampai 3 orang yang sempat melihat. Dari ceritanya sobat jaran, di sana dia itu melihat 2 ekor entah hewan apa itu, yang jelas menyeramkan. Dan teman-teman kita itu sampai benar-benar ketakutan sobat jaran. Bahkan sekarang pun jika ditanyakan mereka itu masih ingat, dan mereka nggak mau lagi bermain di rafting sobat jaran karena menemukan hal yang horor seperti itu. Jadi ya kita juga takut. Dan selama ini ya sobat jaran, selama saya bekerja sebagai river guide ataupun tim rescue di salah satu tempat rafting ini, alhamdulillah selama ini tuh belum pernah ada kejadian-kejadian fatal atau yang sampai berlebihan lah atau memakan korban ya sobat jaran. Ya itu karena sebelum kita bermain di air atau bermain di tempat wisata, kita itu informasikan dulu tata cara, sopan santun. Dan ketika kita memasuki tempat-tempat yang baru seperti ini itu, kita itu tetap untuk permisi, dan itu kita informasikan kepada tamu untuk keselamatan dan kebaikan kita semua, tim juga sobat jaran. Jadi seperti itu pengalaman horor saya di sini, termasuk juga Bang Yoks juga pernah dulu satu tim sama saya ya Bang Yoks ya. Tapi untuk pengalamannya mungkin Bang Yoks belum pernah ya, atau berbeda-beda. Ya, berbeda-beda mungkin suatu saat kita minta Bang Yoks buat cerita ya. Gimana Bang Yoks, suatu saat cerita ya Bang Yoks ya pengalamannya. Jadi ini aja sobat jaran.
langsung aja kita cari spotnya ke bawah. Semoga nanti kita strike berkali-kali, karena di sini airnya nggak memungkinkan ya, karena airnya kecil dan berarus, jadi ikannya sulit buat makan sobat jaran. Jadi gimana teman-teman, kita cari spot baru. Ayo, oh strike sampah, sampahnya yang strike sobat jaran. Saya kira udang. Teman-teman, kita pindah spot dulu ya. Bang Ijor, apa nama wilayah yang di sini Bang Ijor? Nama tempatnya Pesisuk Sobat Jaran. Dari P itu melambangkan suatu tempat, dan Sisuk itu nama keong atau siput. Yang ini Sobat Jaran, mininya keong sawah. Dan selain jadi Pesisuk ini rumahnya keong sawah atau rumahnya siput sawah sobat jaran. Tapi selain siput sawah, di sini juga banyak lintah sobat jaran, dan kebetulan saya nggak berani, jadi lintahnya nggak usah saya tunjukkan ya sobat jaran ya, karena takut dan ngeri gitu sama lintah sobat jaran. Jadi langsung aja kita susul teman-teman udah jalan duluan, semoga nanti teman-teman nemu tempat yang bagus sobat jaran. Jadi ya, let's go. Woi, strike Bang Yok sobat jaran. Strike perdana ya. Ya, di sana juga ada pemancing lain sobat jaran. Lepas. Wah, bang model strike ini. Saya kira enggak strike tadi. Oh my god. Wow. Kita lebih bawah lagi, semoga kita bisa naik nanti di bawah. Karena di sini karena lagi malam karena airnya itu di sebelah, karena itu airnya keruh tuh. Karena di sini nggak terlalu keruh. Dua warna airnya ini. Airnya juga makin besar ini Bang Yok. Ya. Tadi di sana itu belum kena air ya, sekarang itu udah semuanya kena itu. Kotor.
Ya, pindah lagi sobat joran. Ikannya juga makin besar. Terus ikannya gak ada yang mau makan. Jadi syukuri aja walaupun kita dapat satu atau dua biji ikan. Mantap Bang Yox, semangat yang belum strike. Bang Jojo udah strike. Mantap Bang Guru strike. Besar. Iya teman-teman, ikan mencair. Anaknya babon. Mantap. Oke. Cil, kasih lihat Cil, kamera Cil. Nah, ini bukan joran terkutuk ini. Bang Golob sampai mengganti joran. Jorannya apa ini Bang Golob? Joran tengi. Joran anak soleh. Woi, Bang Yok strike ya. Bang Yok strike. Ayo Bang Yok. Diangkat strike-nya Bang Yok. Woi, perutnya yang kena. Perutnya yang kena. Strike perut ya. Woi, Bang Muda strike. Strike juga akhirnya. Mantap. Mantap. Iya. Hai. Saya juga strike. Trek ini dia anaknya babon. Jojo. Mantap. Dapat lagi. Mantap. Cil, kita kejar bikin masalah ini orangnya. Dan dapat begini coba orang lumayan buat berbuka puasa. Mantap. Mantap banyak. Mantap. Coba joran. Eh, banyak trek. Lumayan. Oke, sama jaran. Berhubung waktu udah lumayan sore dan ini mendung dan udah hujan juga, jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran Lombok. Ya, teman-teman, balik.